Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan 17 SPM 2022 kertas 1. Darjah 8 menunjukkan formula struktur bagi sebatian X. Okay, so saya dah redraw formula struktur untuk darjah 8 ini. Soalannya, apakah hasil? Dia nak tahu hasil yang terbentuk apabila X ini, so X ini bertindak balas dengan alkohol yang ada 3 atom karbon. Jadi saya dah lukis formula struktur bagi alkohol yang ada 3 atom karbon. So untuk setiap satu ni, you kena tahu nama dia lah. Okay, so yang you belajar sebelum ni, met, at, prop, but, pent, hex dan seterusnya lah. Okay, met ni 1 karbon, at 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6 dan seterusnya. Okay, so untuk X ini, dia ada 4 atom karbon, termasuk yang pada kumpulan karboksil. Okay, termasuk yang itu. So kalau 4, dia adalah asid butanoik. Okay, manakala yang alkohol ni, dia kata ada 3 atom karbon. So kalau 3 atom karbon, prop lah. Dia jadi propanol. Dari segi penamaan, macam mana nak menamakan ester yang terbentuk sebab kombinasi kedua-dua ini, tindak balas ini menghasilkan ester. Esternya start dengan nama alkohol dulu. So dia jadi propil, nama depan ni. Kemudian nama yang di belakang itu adalah bergantung kepada asid karboksilik itu. Kita akan ambil butanoat. So nama dia adalah propil butanoat. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.